Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my student? Fine? Okay, good. Welcome back to SMP Harapan 3. Selamat datang kembali di SMP Harapan 3. Okay, last month we have studied about congratulations and then hope and wish, and I'm so sure that you have understood about this material. Bapak yakin dan percaya bahwasanya kalian sudah memahami materi yang sebelumnya. Okay, but today we are going to study about reading skill. Di dalam reading skill ini nanti kita akan mempelajari yang pertama explanation about main idea, getting specific information and others. Nah, ini nanti akan Bapak jabarkan atau Bapak jelaskan di slide-slide berikutnya. Okay, so prepare yourself to study about this material. Okay, baiklah. Kita masuk materi yang pertama mengenai reading skill. Yang pertama di sini adalah getting specific information. Bagaimana caranya kita mencari informasi tertentu di dalam sebuah teks. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan ketika kita membaca sebuah teks. There are many reading skills that will help you comprehend the text you are reading. Ada beberapa cara sebenarnya yang bisa kita gunakan ketika kita membaca sebuah teks untuk memahaminya ataupun memahami teks tersebut. Kemudian, informasi tertentu di dalam sebuah teks diperoleh dengan cara melihat sekilas atau yang dinamakan dengan scanning. Kita tengok dulu teksnya, paragrafnya, dari kalimat yang pertama sampai kalimat yang terakhir dengan cara membaca sekilas. Karena informasi tersebut biasanya tertera jelas di dalam teks. Itu dia ya. Kemudian, biasanya ya, informasi tertentu merupakan jawaban mengenai siapa, di mana, dan kapan. Ini biasanya insya Allah pasti kita temukan di dalam sebuah teks ataupun di dalam sebuah paragraf yang sederhana. Kemudian yang berikutnya, contoh, getting specific information from the text in a football game. Nah, ini dia Bapak kasih contohnya, getting specific information. Some people do not play the game. They have important roles in a football game. They are the coach. Kemudian coach di sini berarti kalau kita tengok penjelasannya adalah siapa. Siapa berarti coach, kemudian the referee itu berarti siapa, kemudian the linesman itu berarti siapa, kemudian the spectators itu berarti juga siapa. Kemudian the coach trains the players how to play the game. The referee controls the game, he blows the whistle. Ya, inilah dia contoh sederhana ataupun paragraf sederhana bagaimana caranya kita untuk mendapatkan ataupun getting specific information. Oke, untuk memahami lebih lanjut mengenai teks tersebut, kita Bapak kasih satu pertanyaan. Oke ya, the question is, who controls the game? Perhatikan who di sini masuk kepada siapa. Itu berarti orangnya, subjeknya. Who, siapa, controls the game? Yang menguasai, yang memimpin, ataupun yang memimpin lah kita buat di sini pertandingan tersebut. Kita tengok di sini, the coach train the players. Berarti coach itu tugasnya adalah melatih. Sementara untuk menguasai ataupun memimpin dari sebuah pertandingan itu, apa kira-kira? Oke, tahan dulu ya jawabannya ya. Oke, baru masuk kita yang berikutnya. Pertanyaannya adalah, the people who have important roles in a football game are.
The people who have important roles in a football games are. Kira-kira siapa orang-orang yang mengambil peran penting di dalam sebuah pertandingan atau permainan, ya, sorry, permainan ya, permainan bola tersebut. Nah, di sini masih tetap juga kita menggunakan who. People berarti di sini ada who, siapa. Kemudian masih tetap kita menemukan informasi. Teks yang ada di sini kita coba semuanya mencari informasi-informasi penting yang ada di dalamnya. Itu dia ya. Kemudian, nah ini dia. Pertanyaan yang pertama, the question, who controls the game? Maka the answer is the referee. Okay, good. Berarti sudah tahu semuanya jawabannya. Baru masuk kita pertanyaan yang berikutnya, yang kedua. The people who have important roles in the football games are, siapa saja yang mengambil peran di dalam pertandingan tersebut? They are the coach. Otomatis kalau nggak ada coach, berarti kan nggak mungkin bisa apa namanya para pemain itu ahli di dalam bermain. Kemudian the referee, itu berarti dia wasitnya. Ada pertandingan tak ada wasit, maka itu juga bisa bahaya. Kemudian ada the linesman, ada juga di sini linesman-nya, berarti itu yang menjaga di di pinggir lapangan ya, yang menyatakan apakah bola masuk atau out ataupun pelanggaran dan lain sebagainya. And the spectators, dan juga ada spectators namanya, ada penontonnya, biasanya juga ada komentatornya. Karena kalau nggak ada penonton, nggak ada komentator, maka tidaklah akan ramai sebuah pertandingan. Oke, kira-kira itulah pembahasan mengenai getting specific information untuk materi yang pertama. Pasti you understand about this material, pasti kalian sudah paham mengenai materi ini, mengenai getting specific information. Kedua adalah mengenai general information. Nah, apa yang akan dibahas di dalam general information ini? Actually, general information is talking about topic or chapter of the text. Biasanya menanyakan judul dari teks, bacaan atau mengenai apa topik teks tersebut. Nah, itu dia yang pertama ya. Kemudian contohnya kita ambil di sini. Ini dia ada contohnya. Mengenai the largest meat-eating animal in the world is the brown bear. Nah, sekarang kita coba dulu mencari informasi apa saja sebenarnya yang terdapat di dalam teks ini. Nah, itu ya. Kemudian, what does the text mostly talk about? Nah, kira-kira kalau kita mencari informasi secara umum di dalam teks ini, di sini nggak bisa kita dapatkan dia di awal. Di awal paragraf tidak bisa, kemudian di akhir juga tidak ada. Tetapi bagaimana caranya mencari informasi di dalam teks ini? Nah, kita baca dulu keseluruhannya, mulai dari the largest meat eating animal, kemudian sampai dia when you were fully grown, ya. Kita tengok yang muncul di sini apa saja yang paling banyak. Perhatikan dia itu kan kalau kita baca di sini adalah sebagai topik bacaannya. Kalau kita ingin mencari sebuah judul. Nah, itu ya. Nah, di sini sudah jelas dia menceritakan mengenai nah ini dia, brownie. Berarti inilah dia sebagai informasi umum yang ada di dalam teks tersebut. Andaikan ada satu pertanyaan, kemudian dia di awal paragraf tidak ada jawaban, kemudian di akhir juga tidak ada jawaban, maka kita simpulkanlah teks tersebut. Ya, baca dulu keseluruhannya dari awal, misalnya paragraf yang pertama, paragraf yang kedua, kita baca semuanya. Nah, setelah itu, setelah kita menemukan informasi kira-kira mengenai apa teks tersebut, barulah kita bisa mendapatkan topik dari bacaan tersebut. Nah, what does the text mostly talk about? The answer is, jawabannya adalah brownie. Kan itu dia kan brownie, karena di sini brownie. Kemudian ada seekor bear, kemudian will always keep away from people, berarti dia menyendiri, tidak dekat dengan manusia. But be careful, tapi hati-hati.
ya, ada di sini diucapkan di paragraf yang pertama ada Brownie, kemudian di paragraf yang kedua juga ada Brownie, maka itulah yang menjadi judul dari teks tersebut. Nah, itu dia mengenai cara mencari informasi secara umum di dalam sebuah teks. Artinya, kita harus membaca keseluruhan teks yang ada. Ini kan contohnya Bapak kasih di sini adalah mengenai Brownie. Maka kita bacalah dari paragraf yang pertama sampai paragraf yang terakhir, baru bisa kita menemukan topik ataupun judul dari bacaan tersebut. Oke. Nah, di sini untuk yang ketiga adalah main idea, explicit main idea. Kita akan belajar apa yang dinamakan dengan ide utama di dalam sebuah paragraf, gitu ya. Nah, di sini kita tengok dulu pengertian daripada ide utama itu adalah ide pokok ataupun gagasan utama dalam suatu paragraf. Nah, itu dia. Atau keterangan, penjelasan, atau pendapat penulis mengenai topik subjek penulisan yang menjadi topik utama penulisan dari sebuah teks, ya. Nah, explicit main idea ini merupakan kalimat utama ataupun topic sentence dari suatu teks bacaan ataupun paragraf. Biasanya ini ya, biasanya ide utama itu bisa kita temukan di awal ataupun kalau tidak ada di awal berarti dia ada di tengah. Kalau tak ada di tengah juga, maka ide utama itu biasanya berada di akhir sebuah paragraf. Tetapi di antara ketiga ini, andaikan tidak ada juga ide utamanya, maka kita bacalah paragraf tersebut secara menyeluruh. Dengan kita baca, maka kita akan menemukan nanti ide utama di dalam paragraf tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai text with explicit main idea. Posisi terletak di awal paragraf, ya. Kita coba dulu buat contoh yang ide utamanya itu berada di awal sebuah paragraf. Contoh di sini Bapak kasih. Nah, ini dia ceritanya. Benjamin Franklin loved to write. Ya, kemudian when he was 22, he set up his own printing shop and started a newspaper. Sampai dia kepada tulisan NY says. Nah, sekarang kita akan coba cari ide utama dari paragraf ini, paragraf yang sangat sederhana ini, yaitu mengenai Benjamin Franklin. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah what is the main idea of the paragraph above? Apa kira-kira yang menjadi ide utama dari paragraf yang ada di atas berikut? Ya. Kemudian kalau kita tengok dulu yang pertama jawabannya, Benjamin Franklin loved to write, ada nggak kira-kira di awal paragraf? Andaikan pernyataan ataupun statement ataupun sentence berikut ada di dalam di awal paragraf, maka itulah dia sebagai jawabannya. Ya, tengok Benjamin Franklin loved to write, ada di sini Benjamin Franklin loved to write, maka ini adalah sebagai ide utamanya. Kemudian yang bagian B, Benjamin Franklin worked very hard when he was young. Ada di sini, tetapi bukan dia posisinya di awal. Ya, maka jawabannya bukan yang itu. Kemudian yang bagian C, Benjamin Franklin knew a lot about the weather. Walaupun dia seandainya tahu di sini, tapi posisinya tidak ada di awal. Kemudian baru yang bagian D, Benjamin Franklin was very cool. Tengok, kita tengok di sini. Kira-kira si Benjamin ini orangnya poor apa tidak? Ternyata di sini, he also pen a book called Poor Richard's Almanac. Di situ ya. Nah, kita akan cari dulu apa kira-kira yang menjadi ide utama dari paragraf ini. Nah, dari awal tadi kan sudah kita bahas bahwasanya ide utama itu berada di awal. Benjamin Franklin loved to write. Berarti Benjamin Franklin loved to write. Maka inilah dia sebagai jawaban daripada paragrafnya. Kenapa? Karena kita bercerita mengenai text with explicit main idea yang posisinya di awal sebuah paragraf. Kita yang berikutnya
text with explicit main ID yang mana posisinya itu terletak di akhir sebuah paragraf. Kita tengok dulu. Nah, ini dia. Ceritanya masih tetap mengenai Benjamin Franklin Love, The City of Philadelphia, ya. Sampai kita baca terus dia pada sentence yang pertama, kemudian sentence yang kedua, sampai terus dia kita tengok sentence yang terakhir. Setelah itu, baru kita tengok pertanyaannya, what is the main idea of the paragraph above? Ya, kira-kira paragraf tersebut, ide utamanya, posisinya ada di mana? Nah, itu ya. Nah, setelah ada pilihan-pilihan yang bentuknya seperti ini, Benjamin Franklin worked hard to make his city a great place to live. Kita tahu ini posisinya ada di mana? Ya, kalau dia ada di awal, berarti ide utamanya nggak mungkin diletakkan di akhir lagi. Tetapi ketika ide utamanya ada di akhir sebuah paragraf, ya, very hard to make Philadelphia a better. Ada sini his city great place to live. Ada nggak? Andaikan ada, maka jawabannya adalah pernyataan berikut. Pernyataan yang ini maksudnya. Oke, kemudian selanjutnya adalah Benjamin Franklin worked for the fire department. Kita tengok ada di sini dia kan tulisannya ada fire department. Oke, ada, tetapi dia di kalimat yang kedua. Kemudian Benjamin Franklin knew a lot about both. Kira-kira ada nggak di sini tulisannya itu? Kalau kita tengok dia tahu banyak mengenai buku, tetapi kan posisinya tidak di awal, ya. Kemudian baru yang berikutnya, Benjamin Franklin went to school in Philadelphia. Kira-kira betul nggak dia sekolah di Philadelphia ini, ya? Maka tengok dia di awal tak ada pernyataan yang sama, tak ada, berarti bukan yang itu. Baru tengok lagi di akhir. Kalimat yang terakhir maksudnya di dalam sebuah paragraf. Benjamin Franklin worked very hard. Ada work hard. Ada di sini work hard-nya. He work hard. Kemudian ada di sini very hard. Ya, work very hard. Ada di sini. Nah, apa yang hasilnya? To make Philadelphia a better place to live. Ya, ada. To make his city a great place to live. Maka jawabannya adalah ini, yang bagian A. Ada posisinya di akhir sebuah paragraf. Ya, itulah dia cara menemukan ide utama yang adanya itu posisinya ataupun letaknya berada di akhir sebuah paragraf. Itulah contoh. Oke, kira-kira itulah tadi pelajaran kita mengenai main idea. Yang pertama, kita bisa menemukan ide utama sebuah paragraf itu bisa dengan membaca keseluruhan teks yang ada. Baca dulu paragraf 1, baca paragraf 2 sampai terakhirnya. Kemudian baru kita tengok kira-kira di situ dia menceritakan kebanyakan mengenai apa teks tersebut, ya. Kemudian yang kedua, main idenya itu tadi berada di awal sebuah paragraf. Dan yang ketiga adalah ide utamanya itu berada di akhir sebuah paragraf. Oke, thank you for staying with us. Terima kasih banyak sudah masih setia dan tetap untuk melihat presentasi mengenai ide utama. Ada satu ungkapan yang mengatakan never stop learning because life never stop teaching, ya, menjadi pedoman kita. Mudah-mudahan insyaallah. Kemudian thank you, terima kasih banyak. Bapak yakin dan percaya bahwasanya kalian pasti bisa, kalian pasti akan menjadi seorang yang betul-betul menguasai bahasa Inggris dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.